Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, good morning my student. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ketiga, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Jadi ibu guru gabung ya, ini pembelajaran yang kedua dan ketiga digabung supaya cepat selesai. Nanti kemungkinan besok juga hari Jumat ibu guru akan gabung antara pembelajaran yang keempat, lima, dan enam ya. Oke, jadi karena hari Senin kita sudah mau mengadakan ulangan penilaian tengah semester ya. Oke anak-anak, nah siapkan buku temanya seperti ini, tema 3, kegiatanku halaman 81 ya. LKS-nya juga tema 3, kegiatanku halaman 66. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, ibu guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran ibu guru yang ada di mana saja ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Jadi materi hari ini sama dengan yang teman-teman pelajari di sekolah hari ini. Di sini masih ada Maria, masih ada Jennifer, William, Kevin, Natasha. Itu Natasha. Oke. Oke, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Udin dan teman-teman suka bermain lempar dan tangkap bola di sore hari. Sore ini mereka bermain tangkap bola di lapangan. Nah, perhatikan gambar cara Udin menangkap bola ya. Ini dia bermain di halaman. Nah, usai bermain, usai itu maksudnya selesai ya, selesai bermain tangkap bola, Udin pulang ke rumah. Nah, Udin segera mandi sore ya. Setelah rapi, Udin mengulang pelajaran membaca. Nah, Udin belajar menyusun huruf menjadi kata ya. Ayo kita menyusun huruf S, R, O, E. Nah, ini disusun menjadi sore. R, U, A, D, A. Disusun menjadi udara. Oke, kita masuk tema yang ketiga, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak yang ikut belajar tadi di sekolah, ya, belajar di sekolah juga, anak-anak harus simak video pembelajaran ibu sampai selesai ya. Kenapa? Karena tadi di sekolah itu materinya belum selesai, tersampaikan waktunya tidak cukup, lalu nggak lama udah mau pulang ya. Jadi di sini ada materi yang belum kalian pelajari tadi di sekolah. Jadi simak ya, sama. Menyenangkan. Nah, kita baca dulu. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, pertanyaannya, siapakah yang baru pulang dari kantor? Nah, yang baru pulang dari kantor adalah ayah Benny. Mengapa Benny sangat gembira? Karena ayah Benny pulang dari kantor, ya. Nah, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Nah, teh manis dan kue. Apa yang dibawa ayah untuk Benny? Oleh-oleh. Ini berdasarkan bacaan yang tadi kita baca ya, anak-anak ya. Di mana ayah Benny beristirahat di dalam rumah. Oke, nah di sini ada soal ya. Ini kita pilih jawabannya yang ada di dalam kotak. Ini sudah ibu guru bantu anak-anak, di sini sudah diberikan jawaban. Ibu membuat kudapan yang lezat. Kudapan itu maksudnya masakan anak-anak ya. Sambil istirahat, ayah membaca koran. Pulang bermain, Benny segera mandi. Pada sore hari, ibu menyiram bunga. Benny menyambut ayah pulang kerja ya. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik ya. Setiap keluarga mempunyai aturan yang baik untuk dipatuhi. Nah, jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Oke, kita lihat. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik anak-anak merebut mainan ya. Jadi dia merebut boneka ya antara kakak dan adiknya. Itu tidak baik ya.
Nah, kebiasaan yang baik ini adalah membantu ibu, membawakan tas ibu ya. Oke, setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Oke, kita lihat anak-anak di sini ada kelereng. Nah, ada berapa jumlah kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi kelerengnya ada 15. Oke, kita lanjut di sini ada spidol berwarna. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi spidol berwarnanya ada 12. Nah, di sini ada mobil-mobilan. Kita hitung mobil-mobilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ada buku tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi buku tulisnya ada 12. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. 11 kurang dari 12. 12 lebih dari 11 ya. 16 lebih dari 14. 14 kurang dari 16 ya. Nah, bilangan yang lebih dari 18 adalah 19. Bilangan yang kurang dari 18 adalah 17 ya. Oke, angka 18 lebih besar dari 14. Angka 13 lebih besar dari 11. Angka 17 lebih besar dari 15. Oke, anak-anak, jadi sampai situ ya materinya hari ini ya. Jadi agak ibu kebut ya. Nah, karena supaya materinya cepat selesai, kita bisa ulangan ya. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, see you tomorrow. See you, bye.